Salam cerdas, salam rayu, rayu rayu sagung dumati, matur sembahun. Banyak yang sudah melakukan berbagai macam teknik atau metode afirmasi, tetapi belum menemui hasilnya. Afirmasi itu bukan sekedar kata-kata. Afirmasi itu harus juga menemui titik yang bisa klik pada diri kita, sehingga apa yang kita ucapkan itu bukan hanya sebuah doa, tapi juga sebuah sabda untuk diri kita. Sehingga setiap apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi program dalam pikiran kita dan bisa tersampaikan ke alam semesta. Jadi saat itu bisa, maka apapun yang kita sampaikan, bahkan kita batin, itu akan terwujud. Ya, jadi kekuatan rasa, pikiran itu harus stabil, harus sama, harus sefrekuensi. Nah, rasa ini yang mendorong pikiran itu untuk memperkuat frekuensinya sehingga mudah tersambung kepada alam. Makanya saya sering-seringlah lakukan pernapasan bawah perut-perut dan dada. Itu hanya untuk memperkuat kekuatan rasa jenengan. Karena rasa itu kalau kuat, energinya juga luar biasa. Dorongannya juga luar biasa. Di saat benar-benar tersampai di pikiran kita, dan di situ menjadi memori atau program, maka apapun yang kita inginkan itu juga akan cepat terkabul. Makanya buat panjenengan yang afirmasinya masih ngambang, yang masih memakai rasa saja, ya jangan berharap kalau pakai rasa itu tidak akan pernah terwujud. Rasa itu tidak untuk mewujudkan. Rasa itu juga tidak untuk menyambungkan. Untuk mewujudkan dan menyambungkan itu adalah pikiran kita. Makanya bagaimana kekuatan rasamu itu bisa naik, mendorong frekuensi pikiranmu untuk menyambung kepada alam semesta itu penting. Jadi apapun yang kita ucapkan itu tersambung. Dan akhirnya masuk ke memori pikiran orang-orang di sekitar kita, sehingga apapun yang kita inginkan itu bisa dirasakan oleh orang lain gitu. Nah, itu sangat pentingnya di situ. Makanya sering-seringlah melakukan pernapasan dada, perut, bawah perut. Itu untuk memperbesar energi rasa panjenengan. Di antara rasa dan cipta ini menyatu. Apa yang kamu ucapkan itu bukan hanya sekedar doa, tetapi juga sabda untuk dirimu sendiri. Biasanya orang itu pinter nyabda orang lain. Gitu. Pinter, apalagi lagi emosi, gitu, pinter. Tapi dia lupa menyabda dirinya sendiri. Cobalah, pahami diri panjenengan, agar apa yang panjenengan inginkan itu ya bisa terwujudkan gitu. Makanya antara rasa dan cipta itu penting. Tidak perlu diucapkan, nanti di batin atau dipikirkan aja sudah sampai. Karena apa? Gelombangnya tinggi. Pernapasannya kalau untuk mendorong rasa ini, sampai bisa tarik napas tak hanya di dada, ini sebenarnya sudah cukup.
Karena sebelum melakukan itu, sampean sudah mempunyai keyakinan, sudah mempunyai tujuan, sudah mempunyai tekad tentang apa yang menjadi titik fokus panjenengan, yaitu yang ingin sampean raih itu kan sebagai titik fokusnya. Itu tinggal didorong aja oleh kekuatan rasa ini. Jadi tarik nafas dari hidung, tahan di dada. Kalau ketiganya ingin menyatu, tahannya di perut. Kalau di perut, ini energinya akan luar biasa. Karena kalau kita tahan di perut, dada ini juga otomatis ikut naik ke otak kita. Jadi saat menahan, inilah sampaikan apa yang menjadi tujuan ataupun apa yang jenengan inginkan semampu panjenengan. Kalau di perut kan lebih lama, kalau di dada nanti tidak begitu lama. Makanya yang terbaik itu di perut panjenengan. Ini antara energi air, api turun menjadi satu. Nah, disampaikan oleh energi angin. Maka apapun doamu, afirmasimu itu akan luar biasa. Dan jangan lupa, kata-katanya harus dipilih jelas dan mudah dipahami oleh akal pikir kita, oleh otak kita, mudah dicerna. Sesuatu yang mudah dicerna oleh pikiran kita itu akan mudah menjadi memori dalam pikiran kita. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, jangan mengikuti rasa. Afirmasi itu tidak bisa mengikuti rasa, mengikuti kebutuhan panjenengan. Contoh, dan ini saya harus dapat ini karena ada kepentingan gitu. Karena ada kepentingan sehingga diharuskan harus ada. Lah itu bisa dijadikan afirmasi, entah itu uang atau beras, mobil atau apa. Itu yang penting jelas. Kalau ngambang nanti ya afirmasinya juga ngambang. Jadi kalau sampean bisa menyatukan antara rasa dan pikiran, apapun yang sampean ucapkan akan terjadi, dijamin cospleng. Tidak akan gagal, apalagi sering diulang sampai 7 kali, 14 kali, 21 kali. Setiap hari sekali aja cukup, tidak usah banyak-banyak. Nah, ini semoga menjadi titik terang buat panjenengan semua yang selama ini afirmasinya kurang tajam. Pencerahan itu adalah salah satu untuk mengurai ketumpulan kita di saat kita melakukan sesuatu. Terima kasih dari saya. Salam cerdas, salam rahayu.